أكبر الله أكبر. Hari mulai senja, matahari mulai tenggelam. Dan di saat inilah kita dipanggil untuk bersujud. Sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, entah kebahagiaan, entah kesedihan, entah kesuksesan, entah kegagalan, tapi kita diingatkan pada waktu-waktu tertentu agar kembali tersungkur dan bersujud di hadapannya. Kita diingatkan bahwa ibadah itu adalah awal dari modal untuk mengarungi kehidupan. Maka di saat kita lelah dari bekerja, belajar, mencari nafkah, menunaikan kewajiban sehari-hari, Dia pun memberikan pemandangan yang indah. Begitu luar biasa keutamaan suara azan. Dan bagi mereka yang jika mendengarkannya, bersegeralah menunaikan sholat. Seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah, saya baru aja selesai sholat maghrib di Masjid Ahram Babu Rahman. Mungkin pemirsa bisa lebih kenal atau bisa lebih tahu namanya, bisa lebih gampang kalau nama masjid ini adalah Masjid Terapung. Ini adalah masjid yang paling terkenal di kota Palu. Pemirsa lihat deh, masjidnya bagus sekali, bagus banget. Dan yang bikin indahnya adalah, jadi karena masjid ini di tengah pantai, nah kalau misalnya pantai ini sampai airnya surut, masjidnya benar-benar terlihat sekali. Pilar-pilar kaki masjidnya sangat terlihat sekali, tapi kalau airnya lagi pasang, itu gelombang-gelombang airnya itu menutupi si pilar-pilar itu. Jadi kelihatannya masjid ini berada di atas air. Masya Allah, subhanallah, sangat bagus sekali di sini. Ya, sekarang udah semakin gelap, saya rasa emang udah waktunya untuk makan malam. Kira-kira makanan yang enak di Palu apa ya? Hii, gak sabar. Ikutin terus Diary Laudia Cynthia Bella. Pemirsa, ini makanan saya pesen ikan. Di sini enak banget, ikannya fresh banget. Hari ini seru banget perjalanan saya. Tadi tuh udah habis lihat jembatan yang bentuknya melengkung, jembatan 4. Habis itu habis makan siang lihat sejarah-sejarah Islam yang lainnya, saya juga ziarah. Terus habis itu ke masjid, habis dari masjid, dan sekarang terakhir ini makan malam. Dan karena berhubung di sini juga pantai, ada pantai, ya pasti ikannya juga fresh banget kan. Pemirsa, makasih hari ini udah menyaksikan Diary Lodi Cynthia Bella. Jangan lupa minggu depan tetap nonton Diary Lodi Cynthia Bella. Sekarang aku mau lanjut makan dulu ya. Dah, assalamualaikum. Begitu banyak tempat yang ingin saya kunjungi di kota ini. Sedikit waktu yang tersedia bagi saya saat ini. Namun, saya tetap bersyukur. Semakin banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari perjalanan saya di kota Palu.